Okay, assalamualaikum. Ini Tulin hari ini dalam segmen Gears lagi untuk external monitor Fieldworld F6 Plus. Okay, hari ini kita akan go through apa yang features yang ada kat dalam Fieldworld ni lah. Yang mostly aku beli adalah untuk membantu workflow aku. Paling aku nak highlight, dia ada 3D LUTs yang mostly monitor-monitor yang sangat mahal-mahal je yang ada features tu lah. Cuma yang ini ada features tu dalam, aku boleh katakan monitor ni adalah monitor bajet. Dan aku recommendkan untuk semua filmmaker ada lah. First, kalau tengok wire ni, wire ni ada satu kamera left lens daripada top. Dia akan dia terus connect kat sini lah. So apa yang direkod oleh kamera B akan preview dekat monitor ni. Cara on senang je, just switch on, tekan lama sikit sampai ada hijau, then dia akan on. Alright, tada. To be honest, time yang dia ambil masa untuk buka lagi cepat daripada monitor aku yang lama, Fieldworld Master MA5. Dia lambat sikit, yang ni laju sikit. Okay, kita terus go dia punya features. Cara kita nak buka dia punya menu, kita double tap 2 kali. So dia ada kat tepi ni, dan aku rasa tepi ni biasa lah, normal lah. Memang kat tepi ni pun biasanya, dan memang dah terbukti kebekesanan dia dekat tepi ni. So kita akan go through satu-satu. Kat sini kita ada histogram, kita ada focus assist. Okay, histogram kat tepi tadi tu, exposure, focus assist, picking lah maksudnya. Kita boleh on. Dan ni aku ni dah secara default setting kuning, so kita boleh ubahkan warna dia. So mana tempat yang dah kena merah tu, itu tempat dia fokus. Okay, zebra untuk kita check highlight. So mostly kalau mana yang ada apa ni, zebra tu, kat situ terlampau highlight lah. So setting, ya setting ni pun biasa je. So kat sini banyak highlight, sebab tu dia ada zebra. Force color ni pun antara features yang tak semua monitor ada. So biasanya yang ada force color ni, kalau dia punya screen ni support RGB macam 100% something like that. So sebab dia ada benda tu, mahal lah akhirnya. Features dia tu mahal. Okay, itu untuk first menu. Okay, sekarang kita pergi untuk second pula. Okay, ni untuk mark lah biasanya. Safety mark, kita nak tengok dia punya anamorphic. Kalau kita dah plan nak letak bar, black bar kat atas tu, kita boleh setting lah macam ni. So kalau kita nak jaga framing kita, tak nak terlebih pada semua-semua ni, biasanya kalau aku akan pakai macam ini. So kita dah tahu bawah ni kita nak letak apa, black bar. So tak adalah kita lari daripada framing tu. Okay, ni untuk kita nak buang. Contoh size dia besar ni, so dia terus tutup. So tak ada ganggu kita punya. Macam aku pakai ada lagi atas ni, dia macam safety je. So kalau boleh jangan terlebih, tapi kalau terlebih tak ada masalah, dalam post production kita boleh turunkan. So nampak beza dia, dia terus black kan. Ni kalau betul-betul nak jaga benda tu, tak nak keluar frame apa semua, bolehlah on benda ni. Okay. So marker color kita boleh apalah, nak warna hijau ke warna merah ke apa tu, ulang pada kau lah. Okay, nombor 3, biasanya kalau monitor ada aspect ratio ni, dia mesti boleh support anamorphic. Kebiasaan je lah, experience aku deal dengan external monitor. So anamorphic mode, kalau kita pakai lens anamorphic, kita on je, dia terus ikut apa yang keluar. Macam ni dia tunjuk je macam ni, tapi nanti apa, file tu normal. Dan anamorphic ni pun dia macam ada banyak converter lah benda semua kan. Okay, ni biasa boleh flip, sebab dia ada banyak mount kat tepi ni atas apa semua. So maksudnya dia fleksibel lah. Kalau kita mount dia dalam keadaan yang terbalik, kita on flip, so dia akan monitor tu terbalik lah. Cuma tu kelemahan dia lah, kena manually lah set. Ni pun terbalik macam ni pun. Ini manually set lah. Kalau small HD, kau pusing je terus dia flip, sebab dalam dia ada gyro, dia boleh setting benda tu, dia terus auto. Sebab tu ada mahal RM3,000. Zoom ni contoh macam kalau kau buka ini, sebab aku pakai daripada 6300, kalau perasan screen dia memang dah panjang. Kalau A7 III aku, dia macam dia lebar sikit macam ni. So bila yang ni 6300 masuk sini, dia terus ngam. Tapi kalau sana masuk sini, dia akan kosong kat sini. Kalau buka full HD lah, kalau 4K full. So guna function zoom tu adalah untuk fixkan, maksudnya ngam-ngam je dekat monitor. Session nombor 4, inilah dia punya main, adalah LUTs.
So dekat sini ada, kita boleh switch on lights. So kalau kita nampak, kalau nampak sini okey, tapi bila masuk dekat monitor ni dia dah jadi macam vibrant sikit sebab dia dah on lights. Sekarang ni lights kat bawah ada yang dah memang install kat dalam ni, ada V-lock. So kat sini ada S-lock 2, S-lock 2 Sony lah. Ada S-lock 3. Bawah ni kita ada lights import. So ni daripada SD card lah. So apa custom lights yang kita dah buat, kita boleh masuk terus dalam ni. Okay, dekat sini ada temperature. Depends on macam mana kita nak tengok kat sini. Sebab benda ni depends on post production kita lah. Post production kita, kita nak, kalau kita dah set macam tempat ni kita nak biru sikit, so kita dah dapatkan raw, kita terus set dekat sini untuk dapatkan temperature yang bluish sikit. So dah ada backlight, backlight untuk screen ni. Kalau kita pergi outdoor shooting, kita naikkanlah tinggi sikit supaya kita boleh nampak apa benda yang di shooting. Ada brightness, ada contrast, ada saturation, ada hue. Mostly benda-benda ni aku tak usik sebab aku mau tengok pada kamera. Aku pentingkan file yang kamera grab. So benda tu semua boleh edit dalam post production lah. Next, setting. Okay, dia dah main untuk language. Okay, OSD time ni kebiasaannya dia punya delay ni. Secara default 15 second. So just biar kat situ je lah. Transparent untuk ni lah, menu ni. Kita nak dia transparent terus ke ataupun tak ke. Okay, back wheel adalah untuk yang rod ni, dial ni. So kalau kita tekan benda ni, kita akan control apa. Kalau kat sini aku tulis backlight, dia boleh backlight volume. So aku for example letak untuk backlight lah. Dan ada firmware update guna memory card. Kalau tak nak guna touchscreen pun, kita boleh guna dial dekat tepi ni. So kita boleh access secara bukan touchscreen lah. Okay, lagi satu aku nak tunjuk dia punya features. Dekat monitor ni, kalau kita tolak macam ni, sekarang ni dia tengah control volume. Ni volume kosong, ni volume 100. Dan kat tepi ni untuk backlight. Macam ada dua segmen yang boleh. Ni volume, ni backlight. First, apa pentingnya external monitor? Pertama sekali, kita nak monitoring. Kita nak framing dia. Kita nak jaga dia punya fokus. Kita nak jaga benda-benda kecil ni kadang-kadang. Contoh macam aku, aku pakai Sony A7 III. So benda tu sangat kecil yang kalau lah semua setup. Contoh aku akan buka histogram kat tepi. So kadang-kadang tak nampak pun apa benda yang ada dekat belakang histogram tu. Terutamanya kalau kita nak shoot wide lah. Kalau kita nak shoot wide, kita banyak benda nak kena jaga. So kadang-kadang tak nampak benda tu. Sebab tu kita perlukan monitor yang besar. So macam aku boleh katakan aku single shooter. Aku guna gimbal, senang nak operate seorang-seorang. So size ni 5.5 inch the best size lah. Kalau 7 inch tu macam dah terlampau besar. Kecuali kalau kamera kau sendiri dah besar tu, okey lah, letak kat atas dia. Lagi satu, external monitor sangat penting untuk mata director. Aku bekerja dalam environment yang mostly circle aku bukan professional director. So benda ni sangat membantu untuk director tu, even aku sendiri, untuk improve skill dalam directing. Director kena pandang apa yang DOP tengah setup. So dia akan nampak framing dia, nampak shot dia macam mana. Aku sangat recommend untuk semua filmmaker untuk ada satu external monitor. Tak kisahlah apa-apa. Pertama sekali dia punya harga affordable. Kalau nak compare dengan impian aku macam Otomos ataupun Small HD, tu terlampau mahal. Monitor ni harga market yang aku dapat, dia dalam range 600 hingga ke 800. So aku dapat ni dalam 700 lebih. Dan benda ni produk baru masuk, baru je launch dan baru je masuk Malaysia. So biasa kalau kita, biasanya produk baru masuk memang mahal. So mungkin kalau 2-3 tahun akan datang, satu produk lain masuk lagi bagus, harga ni akan drop lah. So harga dia 700. Aku rasa dia affordable lah dengan features yang dia ada. Harga yang 700 ni biasanya kita boleh dapat 7 inch. Tapi 7 inch yang monitoring sahajalah. Tak ada macam ni ada touchscreen, ada 3D LUTs. Dia ada APS. So kau pandang sini pun mesti nampak. Okay, siapa dekat luar sana yang mungkin ada juga Feel World, tak kisahlah produk apa, boleh komen dekat bawah untuk share experience korang guna monitor daripada Feel World. Aku ada Feel World Master NA5. Memang kecil tapi dia padat rasa. Sebabkan aku dah beli ni dan dia sangat perform baik, membuatkan aku rasa nak beli Feelworld je lah. Selain daripada harga dia yang murah. So this is my second monitor, Feelworld F6 Plus. So itu saja dari video kali ni. Ini Tulen. Assalamualaikum.